Garuda Lion, Lion. Kan itu kan enggak ada aja itu ah. Kelima aku udah berdepang lah guys. Kopter pramugari ya. Nangalian cara mengatur AC-nya guys. Tinggal sentuh-sentuh. Sen lampunya. Ini guys. Okay, dong. Aku bisa di situ. Awas, abang di situ. Tak leh. Nanda bereng dah. Boleh tahu bereng. Oh. Boleh neng mak kita semua mau makan di sini tempat minumnya. Pakai lagi. Ini tutup lagi gini. Oh. Kalau untuk sabut ini gini. Kita masukkan sini. Kalau bukanya ini, pokoknya ini buka. Kita coba. Masing-masing pramugarinya capek kali guys, kasihan dia ha. Jadi tugas mereka itu menunjukkan kursi yang tidak tahu mereka itu dan penumpangnya itu dan menyimpan tas seperti ini ha. Tas ha. Seperti itu guys ya ha. Itulah bagasinya, kalau ada tas kita contohnya timbangan 20 kilo, koper pun bisa masuk situ. Kalau punya aku tadi di atas tulang ya, jangan halak kita bareng stillingnya itu guys.
mau apa dia? Mau terbang dia. Mau landing, terlinding. Terbang tengok stelingnya. Ah, dia mendorong dulu nanti. Udah laju kali nanti gas terbang dia. Nah, seperti itu. Nggak nyampe lagi, guys. Oke, guys. Seperti itulah nanti kita. Kita menyusun kursi-kursi dulu. Nah. Seperti kursi-kursi ya. Coba kali pramugarinya itu. Itu yang mau jadi bersama penonton ini. Oh ini ya, satu kakaknya cantik. Para penumpang yang terhormat, selamat datang di pesawat Lion Air Boeing 737-800. Izin ya, Kak. Kami sangat senang Anda terbang bersama kami. Kasih, Kakak. Demi kenyamanan dan keselamatan Anda, kami mohon untuk menyimpan bagasi kabin di bawah kursi atau di tempat bagasi di atas. Jika Anda mengalami kesulitan untuk menyimpan barang-barang bawaan, silakan menghubungi awak kabin. Semua peralatan elektronik harus dimatikan sekarang. Matikan. Telepon genggam agar dimatikan sepanjang penerbangan. Udah mode pesawat ini. Terima kasih atas kerjasamanya dan selamat menikmati penerbangan bersama kami. Dear passengers, welcome aboard Lion Air Boeing 737-800. We are delighted to have you with us today. For safety reasons, please stow your carry-on items in the overhead bin or under the seat in front of you. If you need any assistance, please do not hesitate to let us know. All electronic devices must be switched off now. Please keep your mobile phone switched off during the flight. Thank you. Thank you. Thank you. Para penumpang yang terhormat, kami akan melakukan penghitungan jumlah. Terima kasih atas kerjasamanya. Dear passengers, we will be conducting our final passengers count. Please kindly return to your seat as indicated on your boarding pass. Thank you for your cooperation. Bordir pas. Nah, seperti ini guys, masang apa sabuk pengaman di pesawat. Kalau mau bukanya ini angkat, angkat gini. Tak bisa. Mana bukanya? Bisa dia. Ini ditarik guys. Ini. Nah, mau masangnya susukan aja. Ini stylenya ini bisa kayak ikat pinggang itu. Bisa setel di sini. Atas nama Yogi Antonius. Bukan, Bang. Yogi Antonius Sitohang. Bukan ya? Bukan, Bang. Nah, seperti ini dia kan. Ah, ini ngencangkan. Kalau rem pun mendadak. Mau lepasnya ingat tadi ya. Seperti ini. Lepas. Cuma ini dia bayangan dah. Bola alat batak mau masuk mana? Tak masuk terus, tak masuk. Kurang masuk. Kurang kacang, pegacang mana? Kurang kacang mesti. Kalau enggak masuk. Kalau membuka on agak sepi semua. Neko siko tuwe sih kan. Masuk semua. Jom kamar mandi dari budi budi. Ini mata review kat tunggu naik pesawat menuju beli. Nanti dari budi budi no. Kanan. Mati sudah. Oke, maju dah. 10 menit mau durasin kan. Habis nerap tak. Sekarang sudah bak ini tuan dia juga pakai nego. Sudah dari pesawat itu semua. Kayak udah dari itu. Cantik, meretek. Ada dua yang jadi itu loh. Anak siapa lah ini? Emaknya pasti cantik. 1, 2, 3, 4 pramugari. Tapi lah mereka ini mengurus penumpang ini. Oh, pas aja sama thank you. Mau lihat ya. Lihat ya. Ini maju ke jalan.
10 menit. Selamat sore para tamu yang terhormat. Tapi gitu. Atas nama Lion Air, Captain Hadi Susanta dan seluruh pesawat yang bertugas, mengucapkan selamat datang dalam penerbangan JT-989 dengan tujuan Batam dan Kuala Namu Medan. Penerbangan ke Batam akan ditempuh dalam waktu 1 jam. Kami ingatkan dalam penerbangan ini tidak diperkenankan untuk merokok termasuk rokok elektrik. Dan sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, dilarang merusak, menonaktifkan, dan mengganggu sistem kerja alat pendeteksi asap di dalam kamar kecil. Untuk alasan keselamatan penerbangan, dilarang menghubungkan dan mengisi daya peralatan elektronik yang menggunakan baterai lithium cadangan dan power bank selama penerbangan. Terima kasih atas kerjasamanya dan selamat menikmati penerbangan bersama kami. Urak sedang nasional, Mi. Tadi saya ingin salam pihak pemain air, Captain Hadi Susanto, Indonesia Air Crew Members. Kosong guys. Semuanya beri semua. Ini kosong. Biarlah, syukurlah, biarlah bebaskan sama lagi. Untuk dua mana lah aku ngerti bapak bilang bahasa Inggris. Oh, maksudnya itu jangan memakai power bank pas penerbangan. Maksudnya itu enggak boleh dicas HP. Kalau di pesawat itu mode pesawat, kalau bisa dinonaktifkan supaya jaringan itu tidak mengalurkan jaringan listrik-listrik anti petir gitu. Sok pintar. Itulah guys ya, udah dulu ya. Oke, semoga sampai tujuan di Medan, nanti berikutnya kita upload lagi. Ayo baca deh, baca matong. Sama lo kita. Oke, majulah semua ini maju video on. Sampai tujuan. Tuhan memberkati. Amin.